check the mic and make sure it sound right, boys. Oke bos, selamat siang. Kali ini kita membuat tutorial pemasangan head unit ya, untuk Yaris generasi pertama atau Yaris bapak ya bos ya. Head unit yang lama udah kita cabut, kita mau install untuk si head unit. Kita udah siapin di sini soketnya ya, soket pinpi, frame ukuran 9 ini ya bos ya, buat Yaris bapak. Oke, silakan diikutin videonya ya bos ya. Untuk si head unit pakai MTEC RAM 2/32 411, RAM 2/32 ada voice command ya bos ya. Oke, silakan. Kalau mau order silakan, bisa kita bantu pemasangan. Untuk alamat toko di Pasar Otomotif Duren Sawit, Jakarta Timur. Oke, kita langsung eksekusi dulu. Kita juga pasang di dashcam ya. Udah kita pasangin dashcamnya. Oke. Oke bos, pemasangan head unit ya, head unit Yaris bapak atau generasi pertama ya bos ya. Kita di sini pakai MTEC yang Android 11 RAM 2/32, serinya MM808803 ya bos ya, MTEC ya. Udah bisa voice command RAM 2/32. Oke bosku, untuk MTEC nya kita bahas dulu ya, apa aja di dalamnya kita review. Oke, dia udah bisa voice command ya bos ya. Untuk aplikasinya seperti biasa, itu Android biasa ya, video musik semuanya lengkap. Oke, YouTube nya ada, Sportivo langsung ada, kita langsung bikin WiFi nyala di langsung ya bos ya. Oke, untuk alamat toko kita di Pasar Otomotif Duren Sawit, Jakarta Timur. Oke bos ya, yang mau pesan silakan. Nah, buka radio, dia langsung sensitif ya bosku ya. Buka YouTube, oke. Okay. Buka celana, nah, dia nggak bisa bos. Buka radio, oke. Okay. Naikkan volume, tambah suara. Kita harus cocokkan lagi dia. Tapi untuk si head unit Android MTEC ya, sangat bagus ya bosku ya. Kita cek segi videonya yang kita biar ada estimasi untuk bayangan kita, kalau kita mau nonton video gimana sih dia. Oke, okay. Oke, okay, untuk LCD yang dihasilkan sangat bening ya, soft, lembut. Kelebihan si MTEC itu dia bosku ya, sangat soft dia. Oke, okay. Untuk pemasangan kita bisa bantu ya, pasang ke rumah ataupun ke kantor untuk wilayah Bekasi dan Jakarta. Oke, okay? Buruan di order, stoknya nggak banyak-banyak nih bosku ya. Head unit MTEC sangat rekomendasi bosku.